Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Bro Teknik. Apa kabar? Semoga sehat selalu sahabat Mas Bro Teknik, panjang umur dan murah rezekinya. Pada kesempatan kali ini Mas Bro Teknik akan mencoba membagi tips untuk memperbaiki remote TV Toshiba yang sudah mati. Siapkan minyak kayu putih, kemudian tisu, ya, lalu kita buka remote TV Toshiba, ya. Buka dulu baterainya. Setelah itu kita buka, hati-hati dari klem-klemannya. Nah, setelah terbuka, kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Kita lap bagian yang kotor di bagian karetnya sampai bersih, ya, bagian titik-titik tombol remote. Nah, lalu kita balik, ya, bagian permukaan yang posisi dari luar ini kotor sekali, ini juga mempengaruhi kinerja daripada remote tadi. Bersihkan sampai betul-betul bersih. Kemudian di bagian PCB juga sama, bagian yang kena dengan tombol remote ini kita bersihkan, lalu kita pasang kembali, ya, pastikan posisinya tepat, ya, kita kunci dengan menekan bagian sisi, lalu kita pasang baterai, tutup kembali, kita coba apakah remote ini nyala dengan menggunakan HP. Nah, kita pastikan posisi pada kamera. Nah, kalau sudah muncul warna pink ini artinya remote normal kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.